đo mà sợ lọt ra nhìn gian một tu của tay dọc cho tay dọc là càng này bản tên đi cả là tình gọi sáng bộ tu tại đi mandi cô ở sang nhau. Alright guys, selamat pagi. Hari ni hari ke-5. Aku berada di Thailand. Pagi ni aku nak gerak ke Taman Negara Khao Nam Khang di Nantawi. Belah Sadau lah. Lebih kurang 1,102 km dari tempat ni, dari Simon Inn ni. Jom kita gerak pelan-pelan. 1,102 km. Jauh lagi perjalanan kita. Lupa update. Dah ni pukul 6.56 minit pagi. Lama 4 jam, ada lagi 903 km lagi. So aku dekat plan sikit lah. Aku akan masuk Batalung. So aku akan tengok lah Taman Negara dekat Batalung tu. So ada campsite ke apa ke, aku akan pergi tidur dekat campsite. Lepas tu kalau tak ada campsite, aku akan cari stesen minyak lah untuk tidur. Kita jalan-jalan dulu dekat Batalung. Okay gang, update sikit. Ada masalah lah ni gang. Motor aku tayar pecah. Tayar belakang ni. Ni dia ni. Mana tadi? Oh ni dia. Mampu dah. Aduh, masalah. Oh, ni pukul 1. 1 tu sini aku ada di Peracuk Kirikan. Nasib baik ngam-ngam ni sampai dekat kedai ni, bengkel motor ni. Dia meletup. Duit pula je oi. Jam. นี่ถ้าจะไม่มีของครับขอเป็นกล่องยามาฮ่าไม่มีกลิ่นมาจะเป็น170 170นี่แหละคือก็ปัญหาแล้ว120ไม่มีนะครับเดี๋ยวขอลองเช็คให้อีกทีนึงครับว่าถ้าบ้านเราแถบนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวลองเช็คให้ดูอีกรอบว่ามันเล็กกว่าเยอะเหมือนกันแหละถ้าเล็กน่าจะไม่ดีเพราะของผมมันหนักแถบนี้ไม่มีก็คือจบเลยครับโอโดอะไรที่นี่ฮอนด้าอะไรนะฮอนด้า RS140เดี๋ยวก่อนเช็ค3 เบอร์ยางดูครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้พี่ไม่มีปัญหาก็บอกมีเบอร์เล็กกว่าเดี๋ยวก่อนเช็คทีครับครับพอดีเป๊ะเลยระเบิดตรงนี้ไม่ได้ด้วยนี่คันหน้า980น้ำยางลมยางหลัง Saya pula tak kena weh. Tak ada 120, ada 110 lah. Kacau dah kerja ni. Tak apa-apa. Jadi dia tolong check tengok. Apa-apa aku update lain ni. One hour later. Okay gang, update sikit pasal tayar motor aku. Dah dapat dah tayar motor aku tadi. Tapi mahal bapak. 1,900 baht. Duit kita 200 lebih kot lah. Tapi tak apa, dapat dah. Settle dah tak lah. So lah ni dah pukul 3 petang dah. Aku tak tahu nak
adjust macam mana, sebab target awal tu nak pergi tidur di Petalung kan, mungkin tak sampai dah kot. Lah ni dah pukul 3 dah, jadi tengok sehari macam mana settle pasal motor tu. Motor dah settle dah. Ni aku duduk kedai makcik ni, dia bagi main laptop tau ni. Lepas tu duduk makan ni, beli nasi, beli nasi dengan ayam makan tu. Tu dia duduk buka kedai jual buah kat ni, main sembang dengan dia tadi. Dia kata sini susah sikit, tayar besar, orang tak pakai lah, jadi payah sikit nak dapat. Tapi ada juga nasib baik lah. Aku nak makan lah, makan nasi ni lapar hangar lah. Lepas tu settle motor eh, kita sambung balik perjalanan. Malam ni mungkin tidur ke mana-mana kot. Kalau ni tengok lah malam tu mana tidur orang tu lah tak pergi. Tapi kat lain lah, tak sampai dah Petalung, kita cancel trip Petalung. Esok kita kira lain. Gang, keliar, jom settle dah motor. Jom kita gerak. Aku plan nak pergi tidur di Taman Negara dekat ni, dalam 20-30 minit yang tu lah, tak jauh. So jom kita gerak. Alright gang, jom. 23 minit, 28 km dari bengkel motor ni. Aku pergi tidur dekat situ lah. Ada campsite dekat situ, jadi kalau nak pergi Petalung memang tak ada dah. Jadi aku plan pergi tidur di campsite Taman Negara tu lah. So okay, plan dia macam tu lah. So kita ke lain. Jom. Terlepas jalan. Oh. Woo. Laju terlebih sangat, terlepas jalan dah. สวัสดีครับปิดหรือยังครับผมปิดแล้วค่ะพี่จะไปไหนไปกางเต็นท์ครับต้องกางเต็นท์ที่3พญานะไกลไหมครับเข้าไปประมาณ5กิโลพี่จะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหน้าเลี้ยวขวาหน้าป้ายเนี่ยขวาไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตรงไปเรื่อยๆเลยประมาณ5กิโลที่หาด3พญาที่ละตอนนั้นเขาจะมีลานกางเต็นท์ไปจ่ายข้างในหรือว่าจ่ายข้างในเลยค่าคือละค่าเข้าคนไทยใช่ไหมครับผมค่าเข้าคนไทยคนละ40ค่าค้างแรมคือละ30โอเคมีเต็นท์มาไหมมีเต็นท์ครับโอเคติดต่อคือเขาถ้าสมมติว่าเราไปแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บตังค์ก็ต้องจ่ายวันรุ่งขึ้นค่ะโอเคครับซื้อทั้งเดียวเที่ยวได้ทุกที่ของ300ยอดราคา40บาทแต่ถ้า30บาทก็คือละ30นะโอเคครับแล้วจะปั๊มตาล่ะปั๊มตรงนั้นก็ได้หรือพี่จะปั๊มตรงนี้ก็ได้ที่สะดวกปั๊มก็ได้ปั๊มตรงนี้เลยก็ได้สายกีตาร์กีตาร์แม่ๆเด้อไปตัวกีตาร์จบตัวยะไอ้สุเตะกันลุเด้อkan ya 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 ni ครับผมแต่ถ้าที่นี่จะไม่มีเป็นตาให้แต่ไม่มีชื่อสถานที่ให้นะคะถ้าพวกถ้าข้างในล่ะข้างในเขาจะมีให้อ๋อเดี๋ยวไปปั๊มเขาเพิ่มก็ได้อ้าวโอเคเอาตาอุทยานไปก่อนนะครับผมมากัน4คนคะคนเดียวครับผมช่วงนี้ลมแรงนะทางเนี้ยช่วงนี้เหรอใช่ค่ะมีคนไปกางเต็นท์ไหมข้างในไม่ก็หนูไม่แน่ใจอะพี่ต้องไปดูข้างในเขาอีกทีเขามีมาเรื่อยๆนะขอไลเซนส์ด้วยยังไม่แห้งนะคะโอเคครับผมขอบคุณครับจะมีเจ้าหน้าที่เวรยามเฝ้าตลอดโอเคครับ alright ได้ปะล่ะ
Yeah. Got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, yeah, but I can't. Nakita yung pop campsite daw, tak tahu dok mana, tak ada bitanya orang lu. สวัสดีครับพี่ขอสอบถามนะครับลานกลางเต็นท์ของอุทยานอยู่ตรงไหนครับผมพี่วิ่งไปโอ้มีสลาสามแยกใช่ไหมครับผมพี่ไปซ้ายไปซ้ายไปสักประมาณ3-4 กิโล2 กิโล3 กิโลเนี่ยโอเคมันจะคิดว่าหาดสามพยาโอเคมีลานกลางเต็นท์ครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับหาไม่เจอทางซ้ายมือพี่โอเคเกียรติหาดสามพยาครับพยาเข้าได้เลยครับขอบคุณมากครับleader orang ni tu dia tulis campsite. Aduh, tapi aku main kat Nu tadi tak nampak. Harap tak tulis apa. Saya buat dua belah ni. Patutnya buatlah dua-dua belah kan. Ni buat sebelah ah. Aku pergi kat Nu memang tak nampak ah. Aduh, kacau. Okey, jom buatlah jom. Tapi masuk dalam. Alright geng. Tadi lalu depan pos kawalan tu tak ada siapa. Jadi aku masuk main dulu lah. Esok lah aku bayar duit kat ni, kat kaunter tu. Jadi dia punya campsite dia tepi pantai. Ni. Jadi hari ni kita tidur dekat pantai lah. So campsite dia memang agak tenang sikit. Best lah campsite dah. So macam ni lah. Dapat ala-ala macam aku pi pantai penarik hari tu ni. Tepi pantai. Tapi dia punya pasir dia lembut gila eh. Takut motor aku jatuh lah eh. Terbalik motor aku jenuh. Dan ni aku nak turun barang dulu. Lepas tu nak pasang kemoh. Dan tengok malam ni. Dengan lampu tak ada. Nasib baik bawa lampu spare. Yah lagu tu. Tak ada. Nah, ni tu. Aduh eh. Oh. Pasang kemoh tau ni. Tak ada apa kot. Okay, pasang kemoh tu. Tau, boleh lah.
Alright gang, siap pasang rumah aku malam ni. Ni dia. Simpel-simpel aku ni lah. Oh, tak mau banyak sangat sebab aku seorang sai. Pasang dah teruk, nak buang pula lagi teruk. Lagu tu, cerita dah. Depan pantai tu. Oh ni pantai duduk lenung, mungkin malam ni angin sejuk lah kot. Ya, update banyak tu. Nanti ni barang, nak clear barang tu ni tu. Nak bawa masuk dalam kemoh. Apa, lampu-lampu apa moh. Jadi kat tu lah. Suasana dia macam ni. Ha ni dekat campsite dia tu. Dia ada lagi, ada gua, ada apa tempat hiking. Lepas tu ada viewpoint, aku nampak viewpoint tadi. Viewpoint dia esok lah, esok. Esok kita tengok, kalau tak tinggi boleh lah aku naik pergi tengok. Tunjuk kat ampun lah, kalau dia punya bukit tu tinggi, jadi aku tak naik kot. Oh, suasana dia lebih kurang macam ni. Dia dah siap semua bilik ayat. Ini tempat aku untuk tidur malam ni. Rumah aku lah, rumah aku. Rumah kecil-kecil halus. Duduk dengan alam semula jadi. Ya, dengan pantai. Pantai ni kalau tengok signboard tu tak boleh mandi kot rasanya. Alright geng, selamat malam. Okay, aku baru saja lepas mandi. Lepas tu nak makan ni lah. Prepare dinner. Inilah makanan di Sewei aku beli tadi sebelum nak masuk Taman Negara ni. Aku dah beli siap-siap dah makanan sebab aku memang tak bawa benda-benda nak masuk kan. So beli macam ni lah, senang. Jadi aku nak update sikit pasal aku punya jarak dengan perbelanjaan aku untuk hari ni, hari kelima di Thailand ni. Aku punya perjalanan aku dari hotel pagi tadi kan. Pagi tadi aku tolak sampai ke ni, campsite ni. Lebih kurang 349 km perbelanjaan aku untuk hari ni. Hari ni saja noh, dengan motor apa tayar meletup. Lepas tu dengan upah ni apa semua biasalah. Total semua 2830 baht. Kalau di Malaysia tu 300 juga lah untuk hari ni. Hari ni saja 300 aku habis duit. Jadi duit aku pun tinggal tak banyak dah. Dari sini ke Sadau kan, tak aku check dulu sebab aku tak check air dari sini ke Sadau berapa kilometer lagi. Kau Nam Khang, aku nak pergi Kau Nam Khang kan, nak pergi ambil chop kan. Ada hari 770 km lagi kan, lebih kurang 12 jam 34 minit kalau tengok di Google Map ni lah. 12 jam, mungkin esok aku tak ada nak sampai lagi. Esok mungkin lusa tu aku sampai di Sadau, di Natawi tu. Esok ni aku rasa aku boleh shoot 300 mungkin dalam, kalau tengok di map ni mungkin di Surat Thani ataupun Nakhon Si Thammarat. Tapi tengok dulu lah esok macam mana, sebab esok pagi aku nak pergi tengok tu viewpoint tu. Sebab tengok tadi ada signboard viewpoint. Tapi tak tahu tinggi mana. Kalau tak tinggi aku boleh naik lah esok ni. Tapi kalau tinggi tu memang tak naik lah kot. Lepas tu di Taman Negara ni dia ada gua juga. Lepas tu ada macam, tadi aku tanya orang, dia pun kata macam ada tasik tau. Dia kata lawa, tasik tu kita boleh jalan. Dia ada macam titi. Lebih kurang macam tu, ada titi, lepas tu kita boleh jalan ke tengah tasik tu. Tapi tak tahu, esok aku confirm lain dengan staff dekat sini sebab tak pasti lagi dekat lawa ni. Itulah aktiviti aku lepas layan viewpoint, tengok aku nak shoot terus pergi Surat Thani. Mungkin sampai di situ lah kot esok ni. Tak pasti, apa-apa aku akan update dari semasa ke semasa lah. Sebab hari ni pun kalau ikut tu aku plan nak tidur di Petalung tu. Tapi itulah dengan tak sampai kan. Tapi tak apa, esok kita jalan macam mana. Motor aku pun dah steady dah. Ya, esok kita pergi tengok viewpoint. Okay, nak makan tak? Layan. Makan, settle dah, kenyang dan lewat dah ni. Tak ada apa lah, semua pakat Leno, sunyi habis dah. Ni tinggal aku seorang kot, tak tidur lagi. Tak ada apa lah, jom kita jumpa esok pagi. Esok pagi aku bawa tengok ni kat depan ni dengan viewpoint. Okay, bye-bye, good night.